Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Sering dilihat sebagai suami contoh, pelakon Syukri Yahya berkongsi caranya mengekalkan keharmonian rumah tangga. Syukri memberitahu komunikasi dan sentiasa bersikap terbuka merupakan kunci kebahagiaannya bersama istri tercinta yaitu Tia Adnan. Saya lebih bersikap terus terang dengan istri saya, bila saya balik dari penggambaran saya akan cerita kepada dia. Bila saya tak ada dekat rumah, dia tahu apa saya buat. Kadang saya ambil gambar hantar dekat dia supaya dia selalu tahu apa berlaku di set. Kalau boleh, saya tak nak buka ruang untuk dia salah paham. Dia lebih tahu daripada orang lain, katanya kepada M-Star. Dalam pada itu, Syukri turut meluahkan rasa syukur rumah tangganya tidak diganggu orang ketiga. Buat masa ini, tiada orang yang datang untuk menghimpit saya, ujarnya. Kerjaya sebagai pelakon yang sering bekerja sama dengan ramai aktris lain, Syukri berkata dia berusaha mengelakkan diri daripada berhubung atau berbalas message dengan rakan gandingan di luar waktu kerja. Malah jika memerlukan keserasian bersama, dia lebih selesa perkara itu dilakukan di set penggambaran. Nak elakkan perkara ini, biasa saya takkan message di luar waktu kerja, setakat di set penggambaran saja. Memang takkan bermesej atau apa, saya tak izinkan perkara itu berlaku. Bila dekat set, saya memang suka bergurau, tapi habis setakat itu saja, kongsinya. Untuk rekod, Syukri dan Tia mendirikan rumah tangga pada 20 November 2015 di Masjid Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Pasangan ini dikurniakan dua cahaya mata yaitu Aira Amina dan Maliu Mikhail. Sekian info, terima kasih.